Dari mana? Dari Pontianak. Oh, Pontianak. Oh. Ya. Liburan? Apa? Liburan. Iya, liburan. Oh, ya. Enjoy. Ya. Lovely. Thank you. Boleh alu. Harus ke mana? Ah, harus ke Kelim Gai. Harus ke Kelim Gai. Yuk. Hello Supagaskan, welcome to Bali. Back in the channel Junot RRDP. Information and holiday channel, channel Junot RRDP. Every day is holiday. Nah, video kali ini channel Junot RRDP akan mengajak Supagaskan virtual tour dan mengupdate situasi dan suasana terbaru kawasan Bali, tepatnya di kawasan dari wisata malam paling populer di Seminyak Bali, kawasan dari Jalan Kayu Ayu Bali. Masuk lagi kenal. Apa Pela ya? Iya. Ya. Vlog. Dari mana? Dari Pontianak. Oh, Pontianak. Iya. Liburan. Apa? Liburan. Iya, liburan. Oh, ya. Enjoy. Ya. Nanti nonton ya Junot RRDP nge-vlog. Oh, ya. Oh, ya. Ya. Apa Pela ya? Nanti kalau bisa masuk, tapi kayak kalau bawa kamera enggak bisa kayak. Oh, iya. Ya. Nanti kalau enggak ke sandbar bisa. Iya. Oh, boleh. Ya. Parkir lain di sini aja parkir. Di sini aja parkir. Oh, enggak jauh. Oh, enggak. Enggak ada jauh sih. Nanti kalau di sana masih jauh. Parkirnya. Iya. Oh, boleh parkir sini ya. Di sini aja masuk bisa. Iya. Oh, iya. Iya. Ya, sana aja masuk ke kanan. Boleh ya parkir. Masih bisa sih kayaknya. Oh, itu ya, papanya itu. Itu masuk aja kanan. Ya. Bye bye. Oke, sebentar kita lanjut lagi. Jadi kita tadi ketemu dengan dua wanita cantik dari Pontianak. Nah, kita mau lanjut lihat suasana di kawasan dari Jalan Kayu Ayu ini ya. Jadi jalan kawasan Kayu Ayu Seminyak ini sangat terkenal dan banyak di sini ada hiburan-hiburan nightclub tentunya yang sangat populer seperti kawasan La Papela, Netis dan juga Red Carpet ya. Jadi sebenarnya saya penasaran untuk masuk ke kawasan La Papela, tapi sayangnya untuk record kemungkinan tidak bisa ya Supagaskan. Jadi kita mau pantau situasi lalu lintas dan juga suasana di depan dari La Papela Supagaskan. Nah, jadi Supagaskan yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, channel Junot RRDP, jangan lupa dukungannya dengan cara like-nya, komennya, subscribe-nya dan juga kritik dan sarannya. Dan semoga juga pariwisata Bali semakin maju dan berkembang ya tentunya Supagaskan, dan semakin juga banyak wisatawan-wisatawan mancanegara dan domestik juga yang mengunjungi kawasan Bali, karena Bali banyak sekali potensi wisata baik itu alam ataupun tradisi ya, culture itu sangat beragam dan bisa dibilang Bali destinasi wisata yang paling komplit. Mau kawasan wisata pantai banyak di Bali, wisata air terjun, apalagi wisatawan pesawahan, wisata alam lainnya seperti pegunungan, ya tentu Bali punya Supagaskan. Dan wisata malam, ya tentunya Bali banyak punya. Nah, inilah suasana di kawasan dari wisata Seminyak Bali, kawasan Jalan Kayu Ayu yang terkenal dengan wisata hiburan ya, entertain yang sangat luar biasa di sini di kawasan dari Jalan Kayu Ayu. Jadi Supagaskan kalau mau menikmati malamnya Bali ataupun menikmati liburan dan wisata malam yang tak terlupakan ya, datang ke kawasan Jalan Kayu Ayu ini karena hampir setiap hari di sini tuh sangat ramai pengunjungnya Supagaskan, baik itu wisatawan mancanegara dan juga wisatawan domestik Supagaskan. Nah, inilah suasananya. Jadi Supagaskan yang sering lewat sini pasti sering mendapat kemacetan di Jalan Kayu Ayu ini Supagaskan. Oke, kita akan mau lanjut. Jadi Supagaskan untuk musik aslinya ataupun suara aslinya kemungkinan nanti saya
matikan di beberapa titik video ya, karena ya tentu saja kalau saya paksakan ini akan terkena hak cipta ataupun copyright. Jadi tentunya ini untuk berbahaya kepada video, nanti video mungkin tidak bisa diputar ataupun di take down oleh YouTube karena berhak cipta. Nantinya juga video tidak akan bisa ya di upload ataupun ditonton. Ya, kita mau lanjut lagi. Kita mau lihat suasana terbaru kawasan Jari Jalan Kayu Ayo ini. Jadi selamat menyaksikan sobat kaskan. Nanti kita mau cari parkir dulu. Kita mau cari parkir dan kita akan lihat suasana terbaru malam di Januari ini ya, di Januari 2024 gimana? Ya, gimana perkembangan pariwisata Bali, di mana beredar kalau kenaikan untuk teksnya lumayan besar untuk kawasan hiburan di Bali, apalagi dengan Thailand yang menurunkan untuk teksnya. Jadi banyak kabar kalau wisatawan untuk 2024 ini itu memilih untuk Thailand karena ya teks ke Thailand sudah dikurangi dan teksnya di kawasan Bali itu hampir sekarang dengar-dengar sih berita hampir 40%, di mana di Thailand itu menurunkan hingga 5%, tapi ternyata di Bali itu menaikkan. Jadi banyak santer terdengar kalau banyak yang wisatawan yang lebih memilih untuk berlibur ke Thailand ya. Tapi kita akan update suasananya gimana. Ya mudah-mudahan nanti ada wisatawan yang bisa kita tanya tentang perihal tersebut. Jadi kita akan lanjut lagi dan mudah-mudahan itu untuk teksnya tidak besar ya, supaya tetap ramai kunjungan wisatawan ke Bali tentunya, ataupun juga wisata-wisata Indonesia lainnya. Oke, kita mau lanjut lagi, kita mau lihat suasana terbaru. Jadi sobatkan, selamat menyaksikan, inilah suasana terbaru dari kawasan wisata Seminyak Bali, wisata malam paling dicari saat ini di Bali, di kawasan dari Jalan Kayu Ayu Bali. Selamat menyaksikan dan enjoy.
Oke, sebutkan. Jadi saya matikan di beberapa titik untuk suara aslinya ya. Jadi karena ya, jadi ada musik-musik yang berhak cipta, nantinya kalau saya paksakan video ini akan dihapus ataupun di take down oleh YouTube karena musiknya yang ya kita tahu di sini banyak sekali memutar musik-musik internasional ya, sebutkan. Nah, tadi ketemu saya dengan Bapak Pecalang ya, salah satu Bapak Pecalang yang bertugas hari ini yang menertibkan lalu lintas dan juga memperlancar untuk lalu lintas di kawasan dari Jalan Kayu Ayu ini ya. Terima kasih untuk Bapak Pecalangnya, lalu lintas semakin baik untuk kawasan dari Jalan Kayu Ayu ini. Jadi beliau sering saya temui di sini ya, beliau juga sering untuk minta untuk dimasukkan ke video ya. Jadi saya sudah beritahu kalau beliau masuk ke video saya kemarin, juga beliau juga sempat masuk ke video saya ya. Jadi dia request untuk dimasukkan ke video saya ya. Jadi selamat bertugas Pli ataupun Pak ya, semoga terus lancar kawasan lalu lintas di sini. Terima kasih sudah membantu lalu lintas, dan ya kita lihat lalu lintas ramai lancar di kawasan Jalan Kayu Ayu ini, sugaskan berkat juga security dan juga bapak-bapak pecalang yang mengkoordinir kawasan Jalan Kayu Ayu ini. Oke, kita mau lanjut lagi sobegaskan. Kita mau lihat di kawasan dari red carpet dan kawasan di netis. Nanti kita akan berikan informasinya. Jadi sobegaskan, selamat menyaksikan, inilah suasana malam di kawasan Jalan Kayu Ayu yang terkenal dengan keramaiannya, dengan wisata malamnya. Kawasan dari Jalan Kayu Ayu Bali Seminyak. Oke, sebutkan. Jadi ini adalah kawasan dari Red Carpet Champion Bar ya. Tadi ketemu dengan
staffnya ataupun hostessnya sangat ramah-ramah sekali. Karyawan di sini sebagaskan di Red Carpet Sinpin ya, di kawasan Jalan Kayu Ayu. Sebagaskan ke sini wajib mampir nih. Ini ada tempat-tempat foto yang Instagramable banget ya. Ada Vespa dengan Sinpinnya, dan ya tentu di sana hiburannya ataupun entertainnya sangat luar biasa. Ada live music setiap harinya. Dan tentu makanan dan minumannya sangat enak-enak di kawasan dari Red Carpet Sinpin yang ada di kawasan dari Jalan Kayu Ayu. Nah, ini lokasinya sebelah kanan. Jadi wajib mampir di sini, sebagaskan bisa menyaksikan live music ataupun live akustik di sini di kawasan dari Red Carpet Sinpin. Juga ikut bernyanyi di sini, cocok sekali untuk menghilangkan sebagaskan penat ataupun rasa lelah sebagaskan saat bekerja. Dan malamnya mampir ke sini ke kawasan dari Jalan Kayu Ayu di kawasan dari Red Carpet Sinpin. Nah, ini kawasan dari Netis ya, dekat dengan Koko Supermarket. Nah, di depan sana adalah kawasan Netis ya. Inilah suasana terbaru di kawasan Netis di malam hari ini sebutkan di Januari 2024, di awal bulan tahun 2024. Ya, nanti mungkin tidak akan terasa sudah di penghujung tahun 2024. Jadi waktu cepat berlalu, apalagi kalau kita gajian per bulan ya. Jadi kalau kita gajian per bulan, serasa setahun itu hanya 12 hari sebutkan, di mana kita ya sebulan gajian kita ingat tanggal 1, dan tanggal 1 ya tahun baru bakalan cepat datang. Oke, inilah suasana ya di depan dari La Papella dan Mal Firdy ya, satu baru nih. Tadi saya tanya di security-nya tadi ataupun Bapak Pecalang ya, dari Bapak Pecalang saya tanya baru. Tutur beliau ini baru sebagaskan. Jadi yang masuk ke video ya, Bapak Pecalang yang masuk ke video tadi yang ramah sekali itu tadi dia bilang ini baru di sebelah La Papella. Beda katanya, beda ya, beda. Kayak saya kira sama, satu payung dengan La Papella. Katanya sih beda. Oke, kita mau lanjut lagi, kita mau lihat lebih dekat nih Mal Firdy ya. Ini sangat ramai sekali di sini, depan pintu masuk menuju Mal Firdy ini sangat ramai nih sebagaskan. Jadi sini itu sangat ramai sekali. Kita bisa lihat nih ramai sekali ini sebagaskan di depan dari Mal Firdy di Jalan Kayu Ayu Seminyak ini. Oke, jadi saya pamitan dengan Beli Pecalang yang sedang bertugas di kawasan Jalan Kayu Ayu. Beliau sangat ramah sekali ya sebagaskan, selalu kalau saya ngeplok ke sini itu selalu beliau minta untuk dimasukkan di video ya. Tadi kita kemarin udah masukkan, dan sekarang pastinya kita akan masukkan juga beliau di video ngeplok di kawasan Jalan Kayu Ayu Seminyak ini sebagaskan. Nah, inilah suasana di kawasan dari Jalan Kayu Ayu di kawasan dari Seminyak Bali. Jadi sangat ramai dan lancar ya, bekat juga pengawasan dan juga pengaturan dari Bapak-bapak Pecalang. Jadi lalu lintas ramai lancar di kawasan dari Jalan Kayu Ayu ini sebagaskan. Nah sebagaskan, terima kasih banyak, sampai jumpa ya di video selanjutnya seputar wisata dan tempat-tempat populer di Bali. Salam sebagaskan dari Pulau Dewata Bali, dan bye-bye.